Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama di dalam kita punya pembelajaran ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Baik, seterusnya hari ini Ustaz Rapati dah sebelum ni dah belajar dengan Ustazah Farah mengenai haiwan, mengenai herbivore, carnivore dan juga omnivore, di mana benda itu adalah tabiat pemakanan haiwan. Kita ada tiga sahaja, kita dah faham. Cuma hari ini kita Ustaz nak ulang kaji balik, mungkin nak belajar dengan Ustazah juga mengenai gigi haiwan tu. Okay, gigi haiwan ada tiga jenis . Gigi haiwan ada tiga jenis. Baik, okay. Hari ini kita akan belajar dengan lebih detail. Okay, Ustaz akan terangkan balik mengenai kegigian haiwan. Okay, kegigian haiwan ini adalah mengenai macam mana haiwan itu berfungsi lah. Contohnya, gigi tu main peranan dia tu haiwan jenis apa. Dia jenis carnivore, dia jenis omnivore, dia jenis herbivore. Kalau dia jenis makan haiwan lain, mestilah gigi dia kena gigi yang ada gigi taring. Okay, sebab apa gigi taring? Fungsi dia, kita dah belajar sebelum ni mengenai gigi taring, fungsi dia adalah mengoyakkan daging. Mengoyakkan daging. Jadi yang nak makan daging mestilah banyak gigi taring. Okay, bukan maksudnya banyak dan juga tajam lah. Okay, seterusnya dia ada gigi yang kita untuk kita gigi kacip dan sebagainya kena banyak juga. Kenapa? Itu untuk haiwan jenis makan rumput pula. Kalau dia pakai gigi taring, dia tak boleh tarik rumput. Tapi gigi kacip ni yang depan kita ni. Tu dia adalah untuk menarik rumput. Kalau kita makan apa-apa pun kita makan, kita akan tarik kat depan dulu. Sebab apa? Dia adalah tugas dia tu memang untuk kacip lah, tarik. Okey. Dan kita manusia ada dua-dua gigi. Gigi taring kita ada, gigi kacip kita ada. Sebab apa kita ada semua? Sebab kita adalah omnivore, kita makan dua-dua. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama sekali, kegigian haiwan. Tahukah kamu haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Memang ada berbeza, iaitu dia berdasarkan tabiat pemakanan dia, tabiat pemakanan mereka, iaitu haiwan carnivore, haiwan herbivore dan haiwan omnivore. Okey. Baik, kita tengok haiwan carnivore. Okey, kita tengok haiwan carnivore dulu. Kita tengok haiwan carnivore. Okey, haiwan carnivore dia kata mempunyai gigi taring yang lebih tajam daripada haiwan lain. Carnivore ni memang dia mempunyai gigi taring yang lebih tajam. Memang dia kena gigi taring lah, sebab gigi taring adalah untuk mengoyakkan daging. Itu bahasa mudah lah. Haiwan carnivore biasanya tak semua tak semua, tapi biasanya dia ada gigi yang gigi taring yang tajam. Okey. Seterusnya, gigi taring yang tajam ini memudahkan haiwan carnivore mengoyakkan daging yang dimakan. Okey. Maksudnya kat sini gigi taring tu dia makan, tugas dia adalah untuk dia nak makan daging. Di mana makan sup daging semua tu. Harimau, macam kita tengok inilah gigi harimau ni. Di mana makan sup daging? Dia makan daging. Bila dia makan daging? Daging yang mentah, biasanya keras. Jadi tugas gigi taringlah untuk koyak-koyakkan makanan supaya dia boleh makan. Okey. Dia tak macam kita makan sup dah lembut dah. Daging dah lembut. Ayam, sup ayam ke apa, semuanya dah lembut. Cuba kita makan ayam seko-seko macam tu. Memang keras. Jadi perlukan gigi taring yang tajam. Okey, tengok besar dia punya gigi taring. Okey, biasanya macam ni, kena ingat lah. Bentuk ni kena ingat ni. Ni. Ni dia adalah bentuk gigi dia.
biasanya macam ni lah gigi-gigi yang perlu kita tahu. Okey, seterusnya haiwan herbivore yang bawah tu warna hijau tu mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Okey, dia maknanya dia punya gigi kacip yang kuat. Gigi kacip ni untuk dia potong lah. Dia potong sayur kita makan ni, kita tak makan gigi taring. Sayur ni. Contoh kita makan sayur, kita makan carrot ke, kita akan makan guna gigi depan ni, gigi kacip. Untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Sama juga macam haiwan, dia tak ada gigi taring lah. Kita tak jumpalah. Contohnya ni macam arnab ni. Mungkin ni arnab. Okey, arnab macam arnab lah. Arnab ada gigi taring ke? Macam rimau? Tak ada. Dia hanya ada gigi kacip depan tu je untuk dia kacip macam tu. Okey. Seterusnya mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Jadi dia ada gigi geraham. Jadi memang dia ada gigi geraham. Gigi geraham tu kita dah belajar sebelum ni, gigi geraham iaitu melumatkan makanan, iaitu menghancurkan makanan lah. Kita hancurkan makanan dan telan. Dia sama juga untuk haiwan. Dia ada gigi untuk haiwan herbivore ni, dia ada gigi geraham yang besar, yang lebih besar lah untuk dia. Ni nampak ni, ni kat sini ni lah. Tu nampak tu. Itu dia kunyah habis. Itu salah satunya lah. Okey, baik. Seterusnya haiwan omnivore. Haiwan omnivore ni sama macam manusia sebenarnya. Dia sudut gigi lah lebih kurang, tapi tak sama sangat, tapi lebih kurang. Okey, mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan. Gigi kacip pun dia ada. Mempunyai gigi taring untuk mengoyakkan daging, dia ada juga untuk koyakkan daging. Dan juga mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Haiwan omnivore ni macam manusia, ada semua gigi. Macam gigi macam haiwan karnivore, dia tak ada gigi kacip. Tapi kalau haiwan haiwan herbivore, dia ada gigi kacip pula. Dia macam tu. Tapi kalau haiwan omnivore, semua jenis dia ada. Seolah-olah macam manusia lah, sebab manusia makan belaka. Macam itulah. Manusia makan belaka lah. Daging dia makan, sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan pun dia makan. Okey, baik. Senyusat. Senang sahaja, tak perlu risau. Sebab tu kita tengok tengkorak haiwan omnivore ni, dia lebih sama macam manusia. Tengok, dia punya gigi pun lebih kurang sahaja. Tapi tak adalah manusia tu panjang macam tu kan. Cuma lebih kurang sahaja. Okey, baik. ni sekiranya haiwan mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makannya, apa yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Haiwan herbivore susahnya nak potong rumput ini. Tiba-tiba haiwan herbivore tu dia ada gigi taring je. Nampak gigi taring tu. Mana ada kambing ni ada gigi taring tu tak? Gigi taring ni macam Dracula tu kan. Jadi macam mana dia nak potong sayur, tak boleh makan lah dia sebab gigi taring untuk koyakkan daging. Tak boleh koyakkan sayur ataupun buka sayur, panggil apa, rumput. Okey. Mengapakah kambing di atas tidak dapat memotong dengan mudah? Sebab dia ada gigi taring. Gigi kacipnya tak ada. Okey. Kita tengok pula haiwan karnivore. Susahnya nak koyakkan daging ni, dia kata. Susah nak koyak sebab gigi apa? Dia pakai gigi. Gigi apa? Gigi kacip. Gigi kacip ni lah. Manalah kita boleh kunyah. Bukan boleh kunyah, kita nak koyak pun susah gigi depan ni. Jadi singa kalau dia pakai gigi kacip, dia Allah cipta singa ni dia pakai gigi taring. Sebab tu dia boleh makan daging. Jadi Allah cipta ni sempurna dah belaka sebenarnya. Hebatlah Allah cipta semua-semua haiwannya, termasuklah kita sebagai manusia. Okey, kemudian kita tengok pula haiwan omnivore. Dia kata gigi saya boleh mengoyakkan ikan ini dengan mudah, tapi gigi saya tak boleh memotong buah pisang ini. Dia kata apa? Mengapakah orang hutan di atas dapat makan ikan dengan mudah tetapi suka untuk makan buah pisang? Patutnya dia boleh makan pisang juga, tapi sebabkan gigi dia apa? Gigi kacip dia tak ada. Okey. Sebenarnya dia ada lagi kacip. Ni dia saja dia lukis untuk kita faham. Okey, sebab tu dia tak boleh nak makan pisang sangat. Susahnya sebab gigi taring je.
Ah, jadi itulah sebenarnya yang kita kena belajar hari ini, iaitu gigi-gigi ni sebenarnya ada tugas-tugas dia, termasuklah kepada haiwan. Okey, perubahan makan tabiat pemakanan haiwan. Okey, ni kita tengok eh. Perubahan ni biasanya dia jadi sebab atas faktor cuaca dan sebagainya lah. Kita tengok dulu, kita baca. Okey, beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivore. Nah, dia kata semula jadinya memang dia omnivore macam kita, dia makan juga tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Namun, nah tengok kat bawah tu, namun beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Okey, beruang kutub pun telah mengalami tabiat pemakanannya. Pemakanannya. Kenapa berubah ni? Tiba-tiba jadi berubah pula ni. Okey, kita baca. Beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana hanya makan haiwan lain. Ah, dia kata beruang kutub ni tiba-tiba dah dikelaskan sebagai haiwan makan haiwan lain lah. Okey, beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Beruang kutub ni yang putih tu, polar bear tu. Okey, dia adalah duduk di kawasan yang sejuk. Ha, ada tempat ais je. Okey. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub. Bila tempat-tempat ais, tumbuh-tumbuhan tak ada. Jadi dia hanya makan apa? Hanya makan ikan ataupun haiwan lain. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Jadi sebabkan cuaca kat sana, okey, asalnya beruang biasa dia boleh makan, dia makan apa? Honey, apa ni? Madu ada juga. Okey, kita tengok cerita kartun tu makan madu, ada memang betul. Dan juga dia juga makan ikan. Tapi beruang kutub sebabkan tempat dia mana ada madu, mana ada tumbuh-tumbuhan, jadi dia tak makan tumbuh-tumbuhan, dia hanya makan haiwan lain. Jadi kita kategorikan dia sebagai karnivor untuk beruang kutub sahaja. Tapi beruang biasa di hutan tu dia makan dua-dualah, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, jadi yang tu tak apalah. Saya rasa semua dah faham insya-Allah. Saya yakin semua boleh buat. Jadi kalau tak faham boleh ulang balik apa yang ustaz ni, apa yang ustaz bagi tahu ni, insya-Allah semua boleh menjawabnya dengan baik. Jadi setakat itu sahajalah kita punya kelas kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan jumpa pada kelas seterusnya. Okey, sebelum ni diganti oleh Ustazah Farah. Jadi hari ini ustaz ambil baliklah. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.